Puji nama Tuhan, shalom. Ada shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar luar biasa, amin. Amin. Yang bersuka cita dan luar biasa, mari sama-sama kita bagi berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Saudara, kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bisa sama-sama Tuhan beribadah secara online. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Bapa, dalam ibadah tengah minggu, biarlah urapan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami tidak pernah ada habisnya Bapa. Berkati ibadah ini agar menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan bisa mendapatkan kekuatan Tuhan Yesus dalam menjalani hidup kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan penyataan Tuhan. Penyataan-Mu Tuhan segala kasih budi hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan kita boleh naik menjadi suatu dupa yang harum bagi hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita satukan hati kita. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga. Kami datang padamu menaikkan puji dan syukur. Limpah banyak terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh mengadakan ibadah tengah minggu ini. Kami percaya itu semua karena kasihmu, anugerahmu pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan secara bersama-sama. Mari Bapak, Engkau berkati kami Bapak setiap mendengarkan firman Tuhan ini Bapak, Engkau urapi sehingga firman Tuhan ini Bapak dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman-Mu ini Bapak menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dan hamba-Mu ini Bapak, mari Engkau pakai Bapak untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan membaca bersama-sama di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Kita baca bersama-sama. Ayat 1. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Haleluya. Tema firman Tuhan kita pada sore hari ini yaitu iman menerobos himpitan. Dan subtemanya itulah iman yang tangguh. Saudaraku, kita itu mudah merasa beriman ketika situasi dan kondisi menjanjikan harapan. Tapi ketika segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita menipiskan harapan,
iman itu bisa seperti benih yang dihimpit oleh semak duri dan tidak beroleh kesempatan untuk hidup lama. Artinya, iman itu mengikuti situasi. Tapi saudaraku, melalui firman Tuhan tadi yang kita sudah baca bersama-sama, kita tahu bahwa bukan iman seperti itu yang dimiliki oleh Yairus dan perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka itu memiliki iman yang tangguh, iman yang menerobos himpitan, iman yang tidak tergantung pada situasi meskipun kondisi mereka tidak membangkitkan harapan. Saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita tahu bahwa iman, saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita tahu bahwa bukan iman seperti itu yang dimiliki oleh Yairus dan perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka itu memiliki iman yang tangguh, iman yang menerobos himpitan, iman yang tidak tergantung pada situasi, meskipun kondisi mereka tidak membangkitkan harapan. Mari kita lihat iman seperti apa yang dimiliki oleh Yairus dan perempuan yang menderita sakit pendarahan itu. Jadi saudaraku, bagi Yairus situasi yang dihadapi saat itu adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan alias gawat darurat. Kenapa? Karena anaknya itu sedang sakit, sakit kritis dan hampir mati. Jadi otomatis dia cepat datang kepada Yesus dan dia berharap bahwa Yesus itu cepat-cepat datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak dia. Jangan sampai terlambat. Tetapi itulah harapan manusia. Ternyata di tengah perjalanan itu banyak hambatan yang terjadi. Karena orang banyak datang berbondong-bondong untuk menemui Yesus dan di sana mereka semua berdesak-desakan. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu tidak lancar sehingga ada hambatan-hambatan yang terjadi. Sehingga untuk sampai ke rumah Yairus terlambat. Dan di tengah-tengah perjalanan itu bahkan ada satu peristiwa yang terjadi yaitu ada seorang perempuan yang mencuri, dalam tanda kutip ya, mencuri berkat Tuhan bagi kesembuhan atas pendarahan yang dia sudah derita selama 12 tahun. Jadi perempuan itu mengalami sakit pendarahan. Dan kenapa dia mau datang kepada Yesus? Karena dia sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mujizat-mujizat dia, dan perempuan itu sudah berobat kemana-mana. Tapi sakitnya tidak kunjung sembuh sampai 12 tahun. Dan inilah iman dia. Dia percaya, dia beriman bahwa ketika dia datang pada Yesus, dia pasti akan sembuh. Tapi caranya itu harus seperti apa? Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dan dia itu hanya seorang perempuan yang sakit, yang lemah. Bahkan dia itu, kalau pada saat itu masyarakat saat itu, kalau ada yang menderita pendarahan, dia seperti diasingkan. Tapi kita lihat iman perempuan itu, dia tidak melihat situasi yang dihadapi saat itu, dia tidak memperdulikan apa kata orang, tidak memperdulikan apa yang dilihat orang, tapi dia berkata bahwa dia akan maju, dia akan mencari Yesus, dan dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Yesus, dia pasti sembuh. Kita lihat firman Tuhan di Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itulah yang terjadi pada perempuan itu. Di tengah situasi yang begitu banyak orang, dan dia pasti terhimpit. Dan dia tidak mungkin bertemu muka dengan muka untuk berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Hal itu tidak mungkin, karena kenapa? Karena kerumunan orang banyak, dan saat itu Yesus sedang berjalan bersama Yairus untuk menuju ke rumah Yairus. Caranya bagaimana? Dengan kelemahan tubuh dia, dia pikir harus seperti apa, akhirnya dia bilang, asalku jamah saya jumbai jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dan itulah yang terjadi. Dia menjamah jumbai jubah Yesus, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti dan dia sembuh. Itulah iman dari perempuan yang sakit pendarahan itu. Puji nama Tuhan. Tetapi perempuan itu sudah disembuhkan. Tetapi bagi Yairus, hal itu justru membuat dia
mungkin berpikir kenapa Tuhan Yesus itu lama sekali ya untuk sampai bisa ke rumahnya. Anaknya itu sudah dalam keadaan genting. Dan benar, ketika dalam perjalanan menuju rumah dia, datang keluarganya itu memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Kita lihat di ayat 48, Lukas 40 ayat 48. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Itulah manusia, ketika mereka menghadapi saat seperti itu, jadi mereka berpikir untuk apa Yesus datang? Kan anaknya sudah mati, sudah pasti tidak akan bisa disembuhkan. Tetapi Yesus menyuruh Yairus untuk percaya. Dan benar, Yairus percaya. Yesus memberikan perkataan Yesus memberikan kekuatan iman kepada Yairus. Yesus berkata, percaya saja. Kita lihat di ayatnya yang ke-50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Maka apa yang terjadi kemudian atas anak itu memperlihatkan bahwa kematian bukan penghalang bagi Yesus untuk menyatakan kuasanya. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin bagi manusia. Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan, dia sanggup membangkitkan orang mati. Haleluya. Saudaraku, tertundanya perjalanan Yesus ke rumah Yairus memperlihatkan bahwa kuasanya bukan hanya untuk penyakit saja, tetapi juga atas maut. Waktu dan maut bertekuk lutut kepadanya. Manusia menganggap bahwa untuk menyembuhkan penyakit pendarahan menahun saja begitu sulit, apalagi untuk menghidupkan kembali anak perempuan Yairus yang telah meninggal dunia. Akan tetapi bagi Yesus, sesuatu yang dianggap terlambat atau mustahil dapat dipulihkannya kembali. Haleluya. Dan benar, tak terbatas kuasa Tuhan, semuanya dia bisa lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan Yesus. Dahsyat dan luar biasa Yesus kita. Haleluya. Saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita belajar bahwa bila kita ingin mengalami kuasanya, kuasa Yesus, kita harus datang kepada Sang Pemilik Kuasa. Siapa itu Sang Pemilik Kuasa? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Jadi saudaraku, perempuan itu bukan hanya saja disembuhkan, tapi dia juga diselamatkan. Haleluya. Jadi melalui kisah ini kita melihat bahwa iman itu bukanlah buah dari harapan, tapi iman itu adalah respon manusia kepada Allah. Intinya kita berharap terus pada Tuhan dan percaya bahwa apa yang kita minta pasti akan kita dapatkan karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi bagaimanapun, apapun keadaan kita, mari kita tetap terus beriman kepada Yesus, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun itu dalam hidup kita. Dan biarlah sehingga apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kita percaya biar firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan, firman Tuhan itu yang memberikan kita tetap terus bergantung kepada Tuhan dengan iman yang teguh, iman yang terus berlari, iman yang terus fokus pada Tuhan, iman yang hidup. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih padamu Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa bahwa Engkau berkata bahwa dengan iman yang teguh, iman yang mampu menerobos himpitan, iman yang tangguh akan sanggup melakukan apapun juga itu dalam hidup kami. Kami imani dan kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan tak terbatas kuasamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan puja.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Kak informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan layanan doa, perjamuan kudus, dan juga minyak urapan, dapat menuliskannya dalam kolom komentar baik Facebook maupun YouTube. Dan apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp grup, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya di dalam sana. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita sudah mengikuti ibadah Gereja YKS HBC. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, bahkan kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini melalui hambanya Ibu Nita Mambu. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa syafaat, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa Surgawi, kalau pada sore hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah pertengahan minggu melalui streaming, kami boleh merasakan ada penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan pada sore hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya, kami yang sudah mendengar dan menyambut firman-Mu pada sore hari ini, setiap kata kalimat firman-Mu itu perkataan dari Allah. Di saat kami menerima kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, karena ada kehadirat-Mu ya Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah bangkit bersama Tuhan Yesus, bahkan yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus, yang terbeban berat sudah diberikan kelegaan daripada Tuhan Yesus. Kuralama shikara lewa shika Bapa, ya Allahku, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami minta syukur Bapa, saatnya kami saat ini mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, yaitu imam-imam musik, bahkan Dennis bersama Andre, multimedia, Engkau telah memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Ibu Nita Mambo, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati hamba-Mu ini bersama keluarganya ya Tuhan. Teristimewa Tuhan, pelayanannya Engkau lebih pakai lagi, lebih luar biasa lagi. Biar melalui pelayanan pada sore hari ini, banyak jiwa dimenangkan datang kepada-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk tempat ini yang sudah kami pakai untuk beribadah pertengahan minggu ini ya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3, Bapa telah mengurapi tempat ini. Bapa telah melindungi tempat ini ya Tuhan. Kalau saat ini sampai saat ini masih ada sebagaimana ada ya Bapa, kami boleh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, saat ini hamba juga mau berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala Gereja YKS HBC, yaitu Bapak Gembala, haleluya, haleluya, Pendeta Insinyur Adi Sabayang ya Tuhan, biranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, suami istri ya Tuhan, bersama anak-anaknya ya Tuhan, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Bapa, di dalam hidup dalam pertobatan, hidup takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama keluarganya, keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa juga memberkati segala seluruh aspek kehidupannya, bahkan segala pekerjaannya, pelayanannya dipakai luar biasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk ibadah nanti pada hari Minggu sore jam 4. Kiranya Bapak juga akan memberkati ibadah sore pada hari Minggu ya Tuhan, sehingga banyak anak-anakmu datang kepadamu, bahkan cuaca juga tidak turun hujan, Bapak memberikan waktu yang baik, sehingga anak-anakmu yang jauh, yang dekat, kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, maupun kendaraan umum, Bapak, Engkau memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ibadah sore dari imam-imam musik, begitu juga tim perjamuan kudus, begitu juga setiap pemuda remajanya, Bapak telah memberkati kami semua, begitu juga Bapak, WL, begitu juga singer, begitu juga choir, mengurapi dari mimbar sampai ke bawah di dalam nama Yesus Bapak. Kurala masyika Bapak, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk Kopassus Bapak telah memberkati pimpinannya, begitu juga komandannya, bahkan seluruh yang ada di Kopassus. Bapak melindungi dari pintu 1 sampai pintu 2, semua yang ada di Kopassus semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur berkatnya seluruh jemaat YKS SBC di senantiasa diberkati, bahkan apa yang jadi pekerjaan mereka diberkati, semua juga ada dalam perlindungan Tuhan, rumah tangga mereka juga diberkati. Berikan Bapak apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapak, kami ucap syukur untuk kota Serang Banten ini dan sekitarnya, setiap kami tinggal, anak-anakmu tinggal, senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kurala Masyika Bapak, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Bapak, setiap permohonan-permohonan, doa, saya yakin dan percaya yang sudah disampaikan melalui Bapak Gembala, mereka sudah menerima jawaban permohonan doa-doa mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Bapak Surgawi, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dari Bapak Presiden Pak Jokowi, seluruh pimpinannya, kabinetnya, seluruh menteri-menterinya, bahkan setiap pemimpin yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kiranya Bapak, mereka menjadi pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang teduh, bangsa yang ada selalu ada kedamaian, saling mengasihi satu sama yang lain, namamu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami berdoa, biar kiranya setiap guru-guru sekolah minggu juga diberkati bersama anak-anak sekolah minggu. Di mana kurang berapa hari Tuhan, kami juga akan mempersiapkan perayaan Paskah nanti ya Tuhan. Kiranya Bapak juga memberkati setiap susunan-susunan acara nanti di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Studi-studi setiap pemuda remaja YKI SHBC, biar menjadi anak-anak yang pintar, pandai, cerdas, menjadi anak generasi-generasi Daniel di dalam nama Yesus dapat beasiswa, sehingga mereka boleh lulus sekolah studi mereka, bahkan sampai nanti masuk S1, S2, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang telah memberkati setiap anak-anak muda yang ada, menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, menjadi anak muda yang senanti dengaran-dengaran pada orang tua, bahkan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu untuk tempat ini, daerah ini. Kalau sampai saat ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan, kami sungguh bangga Bapak punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa menjadi tempat perlindungan kami, tempat pengharapan kami ya Tuhan. Kiralah masyika Bapak, terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak, kalau kami sudah menyelesaikan ibadah pada sore hari ini,
siapapun yang telah mengikuti ibadah pada sore hari ini, di rumah maupun yang ada di tempat ini, bahkan mereka mungkin dalam perjalanan, saya percaya Bapak, Bapak telah memberkati setiap mereka, sehingga firman-Mu itu yang sudah kami terima pada sore hari ini, biar kiranya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, kami menjadi mempunyai iman, imam seperti yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Nita pada sore hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, di mana firman-Mu sudah datang kepada kami, itu tidak sia-sia, firman-Mu itu akan jatuh di tanah hati-hati kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, kami akan belajar terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, saya percaya tempat ini senantiasa setiap detik, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah, bahkan sekitar perjalanan ini senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan kami yang akan pulang, kami serahkan semua hanya di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga jalan-jalan kami yang kami lalui diberkati, kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Pertemukan kami kembali ya Tuhan pada nanti hari Minggu sore. Kami siap akan melayani Engkau, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, bahkan kami akan sambut firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami, doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya minggu depan.